Telkomsel memperkuat komitmen mendukung pembangunan Indonesia melalui pemanfaatan teknologi terkini dengan meluncurkan kembali program Corporate Social Responsibility, CSR, Baktiku Negeriku. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan desa melalui inovasi digital di wilayah pelosok negeri, mengatasi degradasi lingkungan, perubahan iklim, kelangkaan pangan, sampai dengan pengelolaan. Baktiku Negeriku bertujuan meningkatkan daya saing masyarakat pedesaan dengan prinsip ESG untuk pertumbuhan dan kualitas hidup yang berkelanjutan melalui partisipasi aktif. Sakiha Bramono, VP Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial Telkomsel, menjelaskan bahwa program Baktiku Negeriku adalah wujud komitmen Telkomsel dalam menciptakan dampak sosial melalui bisnis berkelanjutan dengan prinsip ESG. Program Baktiku Negeriku dilaksanakan secara offline dengan workshop, seminar, dan pelatihan di Desa Air Sempiang Kabupaten Kepahiang Bengkulu. Secara online, program memberikan asistensi dan pendampingan kepada peserta untuk peningkatan potensi desa. Telkomsel bekerja sama dengan Digital Food Ecosystem, DFV, Indico, Ahli, dan pemerintah setempat untuk memperkuat dampak positif program.